Jadi untuk burung serindit ini di sini ada yang namanya burung flamboyan ya. Ini 135. Oke teman-teman, jadi di sini burung. Nah, di sini ada yang namanya burung murai irian. Jadi ini harganya di angka ini yang suaranya kecil-kecil. Assalamualaikum Mas Rudi. Waalaikumsalam Om Bro. Gimana kabarnya hari ini? Baik Pak, hebat banget. Alhamdulillah baik ya, seperti biasa nih. Bagi yang belum tahu nama kiosnya apa? Kios Rudi. Jadi kios burung Mas Rudi yang lokasi ada di lantai dasar. Lantai dasar dari Pasar Burung Pramuka Jakarta Timur ya. Iya. Tentunya petunjuk lokasi kita sertakan di tengah video biar gampang nemuin kiosnya nih. Buka dari jam berapa Mas Rudi? Buka dari jam 6 sampai jam 5 sore. Oke, jadi dari jam 6 sampai jam 5 sore. Terus kalau untuk kirim-kirim gimana Mas Rudi? Kirim bisa kemana aja bisa. Yang penting saling cocok aja. Yang penting saling cocok ya. Untuk COD bisa di wilayah. Iya. Kalau COD wilayah Jabodetabek. Jabodetabek, di luar Jabodetabek nanti transfer dulu baru dikirim ya. Yang penting ongkos kirim ditanggung konsumen. Kemudian untuk tukar tambah gimana Mas Rudi? Bisa aja. Selain tukar tambah kalau ada yang bosan atau mungkin mau pulang kampung, bisa dijual ke sini. Bisa dijual ke sini ya. Oke, kalau harga di YouTube dan di kios berbeda gimana solusinya? Solusinya insya Allah sama sih. Insya Allah sama ya. Oke. Kalau beda tegur aja pasti sama. Ya. Kalau beda nanti bilang aja dari YouTube kabar kicau ya. Terima kasih infonya Mas Rudi. Lanjut. Saya kasih saya tahu, Ci. Kita kan tiap hari pembongkaran kayak gini, Ci. Kok badan saya selalu fit, Ci? Ya kenapa itu? Minum madu kelanceng. Tambah hari? Tambah istimewa. Istimewa. Madu kelanceng berapa harganya, Mas Bagus? Madu kelanceng itu harganya 150. Makanya coba lihat deh. Saya bongkaran sehari 3-4 kali. Tetap badannya saya strong. Fit. Badannya strong ya. Dan nggak pernah mengeluh. Selalu kencang dan fit terus. Makanya untuk kawan-kawan, minum madu kelanceng. Tambah hari? Tambah kelanceng. Dapatkan di? Kios Burung Alam Belah dan di Kabar Kicau. Dan kalau mau COD di Kios Burung Alam Belah, menyediakan nah, ya. Real madu kelanceng original. Nah, bagi teman-teman kicau mania yang kesulitan menemui kios burung Rudi yang ada di Pasar Burung Pramuka lantai dasar, tentunya petunjuk lokasi atau patokannya kita mulai dari pintu utama ya, parkiran mobil. Nah, ini yang dari depan sini kita dari sana teman-teman lurus saja sampai mentok ya. Nah, nanti mentok ini tukang ulet, terus langsung aja berjalan lurus, nanti kita belok kiri ya. Oke, dari sini belok kiri tidak jauh adalah kios burung Rudi. Jadi untuk aksesnya sangat mudah sekali ya. Nah, ini adalah kiosnya nih. Oke teman-teman, di sini ada yang namanya burung kutilang sutra ya. Jadi untuk kutilang sutra ini harganya di angka 50.000 aja teman-teman nih. Emang berapa bro? Oke, di sini ada yang namanya burung bayaman atau yang disebut siri-siri Jawa ya teman-teman nih. Jadi bayaman atau siri-siri Jawa harganya di angka 60.000 aja. Nah, di sini ada yang namanya burung serindit ya. Jadi untuk burung serindit ini nota apa Mas Yudan? Jadi ini nota ijoan ya. Untuk nota ijoan ini harganya di angka 100.000. Di sini juga ada dia namanya burung berinji kelabu. Berapa ini Dan? Oh belum hafal. Jadi berinji kelabu ini harganya 135.000 aja ya. Ini ada yang namanya burung terucuk ya. Jadi ini terucuk mana Mas Idan? Terucuk Jawa Timur. Harganya di angka 30.000 yang mulus, 25.000 yang bondol. Oke, jadi 30 dan 25.000 aja ya.
Oke, di sini ada yang namanya burung flamboyan ya. Jadi flamboyan ini burung masteran. Dia suaranya lebih pedes ya daripada cucak cungko ya, untuk nyerecetnya nih. Untuk harganya di angka 25.000 aja. Nah, teman-teman, ini ada yang namanya burung takur ya. Jadi untuk burung takur ini ada dua nih, ada yang gede, ada yang kecil. Ini yang gede namanya takur turuntung. Harganya di angka 90.000. Kalau yang kecil ini takur ungkut. Harganya berapa tadi kita? 50.000. Harganya 50.000 ya. Nah, teman-teman, ini ada yang namanya burung binglis ya. Jadi burung binglis hijau ini atau yang disebut bondol hijau, harganya di angka 100.000 untuk satu pasangnya. Di sini ada yang namanya burung gelatik belong, teman-teman nih. Jadi gelatik belong ini yang muda. Yang muda ini harganya di angka 90.000 untuk satu pasangnya ya. Nah, ini teman-teman nih, ada yang namanya burung opior Jawa. Opior Jawa ini harganya di angka 20.000 aja, teman-teman nih. Rp135. Oke, teman-teman, jadi di sini ada yang namanya burung kolibri ninja ya. Jadi konin ini nota metalik dan trotol dicampur, harga sama ya. Ini dari mana asalnya nih? Oh, ini Sumatera punya. Jadi ini Sumatera punya ya, teman-teman nih. Bukan Kalimantan ya. Harganya di angka 135.000. Nah, di sini ada yang namanya burung pijantung gunung. Jadi pijantung gunung ini burung masteran yang suaranya lebih rapat dari pijantung pisang ya. Biasanya buat masterin murai, masterin konin ya. Jadi kalau konin masuk ini lebih ngeri nih. Harganya di angka 75.000. Nah, ini sambun jantan susah perjuangan. Ah, mana? Ini sambun. Oh, jadi ada sogon jantan ya. Jadi sogon jantan yang sisa perjuangan nih. Waduh, ini dijual berapa, Mas Rudi? 30.000 jantan sambun. Berapa? 30.000. 30.000. Jantan, itu ada yang trotol, ada yang metal. Jadi sogon yang jantan ini 30.000 ya, teman-teman nih. Nah, di sini juga ready namanya burung pijantung pisang. Ini pijantung pisang berapa, Mas Rudi? Pijantung pisang 35. Jadi pijantung pisang ini harganya di angka 35.000 aja ya. Ini yang disebut tengkek buto KW. Jadi cocok banget buat masterin cucak ijo nih. Harga 35.000 aja. Nah, teman-teman, ini ada yang namanya burung kecil ya. Ini ada dari Pare-Pare atau Mozambik. Terus juga ada kehica peranting. Terus ada cikrak bambu. Oke, kita sebut aja satu-satu. Pare-pare berapa, Mas? 35. Jadi pare-pare 35.000, kehica peranting berapa itu? 35. Kehica peranting 35, cikrak bambu? Cikrak bambu 25.000, kalau decu berapa decu? Decunya 35.000. Oh, ini ada teledekan ya. Ini teledekan berapa ini? Ini 65. Ya, itu minus tuh. Oh, ini minus. Kalau ini? Kalau mana? Ini nih. Oh, di situ. Oke. Maaf, Pak. Ini ya. Redikan mini. Nah, ini ada yang namanya burung mantenan mini. Berapa mantenan mini? Jadi mantenan mini ini kelamin betina ya? Iya. Mantenan mini betina harganya di angka 20.000 aja, teman-teman nih. Nah, di sini ada yang namanya burung murai Irian. Ini murai Irian kena berapa harganya? 10.
90. Bondol 60. Yang mulu 90.000, yang bondol 60.000 ya. Nah, ini ada yang namanya burung puyuh batu ya. Jadi puyuh batu ini kena berapa Mas Rudi? 140 per pasang. Jadi puyuh batu ini harganya di angka 140.000 untuk satu pasangnya. Nah, teman-teman, ini ada yang namanya cicak ijo ya. Jadi cicak ijo ini yang nota apa Mas Rudi? Trotol tipis. Jadi cicak ijo ini anota trotol tipis. Berapa ini harganya? Harganya di angka 600.000. Ini nota gacoran teman-teman ya untuk cicak ijonya nih. Nah, di sini ada yang namanya burung mantenan kuning. Ini mantenan kuning kena berapa harganya? Jadi mantenan kuning harganya di angka 100.000 aja. Nah, ini ada yang namanya burung kapasan kemiri. Jadi kapasan kemiri ini harganya di angka 25.000 aja. Nah, ini ada yang namanya cicak hijau Medan ya teman-teman nih. Ini hijau Medan kena berapa Mas Rudi? Ini cicak hijau Medan harganya di angka 500.000 aja. Ini masih nego kasar ya. Oke. Nah, di sini ada yang namanya burung kepodang hutan ya. Jadi kepodang hutan betina ini kena berapa Mas Rudi? Kepodang hutan betina harganya di angka 150.000 aja teman-teman nih. Nah, teman-teman, ini ada yang namanya burung pelatuk bawang nih. Jadi ini pelatuk bawang yang kelamin jantan kena berapa Mas Rudi? Betinanya berapa betinanya? Jadi yang jantan 170.000, yang betinanya 130.000 ya. Stok melimpah ruah. Nah, ini ya teman-teman ya, dari stok pelatuk bawang. Jadi dipastikan melimpah ruah ya. Oke, di sini juga ada dia namanya burung pelatuk sampit. Ini yang disebut pelatuk yang suaranya mirip cililin KW ya. Nama lainnya pelatuk beras teman-teman nih, bukan pelatuk batu ya. Kalau pelatuk batu yang gede, ini yang kecil. Berapa ini harganya? Harganya 90.000. Nah, teman-teman, ini ada yang namanya burung RPM ya. Hah? RPM jantan. Rambatan paruh merah. Ini kelamin jantan. Kondisi bondol berapa ini? Burung bawang belum ngepur. Ini 160. Belum ngepur tapi udah bunyi dikit-dikit. Oh, belum ngepur tapi sudah bunyi. Harganya di angka 160.000. Nah, teman-teman, ini ada yang namanya burung opior jambul. Jadi opior jambul ini burung sudah ngeriwik ya. Harganya di angka 120.000 aja teman-teman nih. Nah, teman-teman, ini ada yang namanya burung kemade avatar ya. Jadi kemade avatar ini harganya di angka 100.000 aja. Nah, ini ada namanya burung ciblek gunung. Jantan ini ya. Jadi ciblek gunung ini kelamin jantan tulen ya. Harganya di angka 70.000 aja. Nah, ini ada namanya burung seri gunting abu. Jadi seri gunting abu ini burung bahan belum ngepur ya, coba kita terangin dulu.
Harganya di angka 120.000. Nah, di sini ada yang namanya burung seri gunting kerantil ya. Jadi seri kantil ini nota mulus Mas Rudi. Mulus tapi non antena. Untuk harganya di angka 200.000 aja ya. Ini seri kantil yang jantan ya, ada jambulnya ya. Nah, di sini ada yang namanya teledikan biru. Jadi teledikan biru ini berapa harganya Mas Adi? 8.000. Jadi teledikan biru harganya di angka 85.000 aja. Nah, di sini ada yang namanya burung murai air ya. Jadi murai air ini masran yang biasa digunakan untuk murai batu nih. Ini murai air makanannya apa ini? Mas Zidan, apa aja mau? Oke, jadi murai air ini makanannya apa nih? Pepaya ya? Nasi semi pisang. Oh, jadi makanannya buah-buahan ya? Ulet tapi doyan ulet. Oh, ulet doyan ya? Oke. Kok makin turun Mas Zidan? Coba naikin lagi kelihatan Mas Zidan, tolong. Nah, berapa ini harganya Mas Zidan? 120.000. Harganya 120.000 ya. Nah, ini ada yang namanya SRDC. Mana ini? Ini Bali. SRDC Bali. Nah, ini baru dapat Om. Tadi orang jual. Oh, baru dapat. Nah, sebelum sampai ke sini kan tadi ada orang jual. Jadi ini baru dapat ya. Berapa ini harganya Mas Rudi? Ini bergubung bondol. Harganya 180.000 bondol ya. Total dari orangnya per total. Sudah ngepur. Oke, di sini ada yang namanya burung kemade gunung. Berapa kemade gunung Mas Rudi? Kemade gunung 65. Jadi kemade gunung ini harganya di angka 65.000 kelamin jantan. Nah, ini ada yang namanya kolibri sogon. Ini sogonnya yang rawatan ya? Ini sogon yang udah bisa nyanyi dari caranya. Jadi ini udah bisa hasil, udah bunyi ya? Berapa ini harganya Mas Rudi? Ya udah nyanyi-nyanyi harganya 65.000 ya, udah keluar-keluar nih. Belum keluar. Oh, baru ngeriwik. Oke. Okay. Nah, ini ada namanya kipasan ekor merah. Katanya dijual murah Mas Rudi. Kenapa dijual murah ini? Matanya dia habis begadang. Oh, matanya begadang. Maksudnya berair. Jadi berair ya. Biasanya mata kering ini malah berair. Berapa harganya? Itu mulus kasih 40.000. Kondisi mulus tapi mata berair ya. 40.000. Nah, teman-teman, ini ada yang namanya cica biru betina ya. Jadi cica biru betina ini harganya di angka 130.000. Nah, di sini ada yang namanya cica kinoi. Jadi ini cica kinoi yang kelamin apa Mas Rudi? Opo? Oh, jadi ini yang nota polosan ya. Harganya di angka 160.000. Oke, teman-teman, ini ada yang namanya kolibri wulung ya. Ini Jawa ya Mas Rudi? Jawa. Jadi kolibri Jawa. Kolibri Jawa ini harganya di angka 75.000 aja untuk yang kelamin betina, teman-teman nih. Nah, di sini ada kolibri wulung yang kelamin jantan ini. Jadi kolibri wulung yang kelamin jantan ini harganya di angka 200.000 aja. Nah, ini ada yang namanya tali pocong coklat ya. Ini kelamin apa Mas Rudi? Ada yang jantan, ada yang betina. Oh, ada jantan, ada betina. Kena kepalanya kelihatan. Kayak ini jantan. Oke. Okay. Dari warna palanya ya, betina. Berapa ini yang jantan Mas Rudi? Yang coklat ini? Ini perpasang lah. Perpasang kasih 300 aja. Sepasangnya 300.000 ya. Wah, udah bunyi ini. Maksudnya sepasang ini jantan, ini yang betina. Ini yang sebelah kanan ini betina. Yang warnanya dove ya, pudar ya. Nah, ini ada yang namanya burung remetuk laut. Berapa Mas Rudi? 25. Jadi remetuk laut
Ini yang suaranya kecil-kecil cabai rawit ya, jadi suaranya kedengeran ini. Kalau jangkauannya, kalau lagi bunyi dia di rumah saya paling kedengeran nih. Tapi burungnya nggak kelihatan, nggak nampak nih. Tuh, udah bunyi tuh yang tengah ya. Tuh, udah bunyi yang tengah teman-teman tuh tadi tuh. Harganya di angka 25 Mas Rudi ya. Banyak. Di sini ada yang namanya kipasan merah, berapa Mas Rudi? Bondol 50. Jadi kipasan merah ini, yang bondol ini harganya di angka 50.000 aja. Bondol. Nah, di sini ada yang namanya burung cucak kopi atau yang disebut kopi-kopi, kena berapa Mas Rudi? 85. Jadi cucak kopi atau kopi-kopi ini harganya di angka 85.000 aja teman-teman nih. Ini yang dapur total. Jadi untuk cucak kopi ini burung sudah ngepur semua ya. Stoknya luber sampai depan tuh. Banyak nih sampai depan-depan, dan untuk saudaranya juga ada cucak. Kopi kalung ya. Kopi kalung ini kena berapa Mas Rudi? Kopi kalung ini harganya di angka 50.000. Nah, di sini ada yang namanya burung Poksai Mandarin. Jadi Poksai Mandarin berapa Mas Rudi? 12 total. Poksai Mandarin ini per total ya. Harganya 120.000. Nah, ini ada yang namanya burung Perenjak. Perenjak berapa Mas Rudi? Perenjak bawah. Jadi ini burung perenjak bawah ya. Harganya di angka 20.000. Nah, teman-teman, ini ada yang namanya burung pentet ya. Oh ya, ini yang minusan Om. Oh, ini yang minus. Nah, dua ini minusan. Tapi bagus banget. Ini belangkon-belangkon. Belangkon-belangkon. Ini belangkon tapi minus. Ini minus di kaki ya. Kakinya. Sama harganya dengan yang sebelah. Ini kaki juga. Kalau di sini kan patah, kalau ini dia yang perm gini. Ini patah, berapa harganya? Ini ini kasih 60.000 aja. Ini 60.000. Kalau yang ini? Ini sama 60.000. Nih, tak liatin belangkonnya. Oke. Oke, belangkon ya. Belangkon mulu. Ini 60.000 aja nih dapat pentet belangkon. Belangkon dada putih asli tuh. Putih bersih, badannya ramping. Bagus loh. Cuman minus di kakinya. Cuman kakinya patah ya. Ini okay. Juga sama nih. Emang itu belangkon juga? Sama. Jadi yang satu kita lihat juga ya. Oh. Oke, jadi ini belangkon juga teman-teman ya. Kapan lagi? Kalau ini cuma yang krem ini. Oh, cuman ini, kakinya aja ya. Ngepal. Ngepal ya. Pastinya Jawa Timur pasti. Oke. 60.000. 60.000. Apa namanya nih lo? Jadi ini ada namanya burung cikra kutub ya. Untuk cikra kutub ini harganya di angka 25.000 aja teman-teman nih. Di sini juga ada burung cabai-cabian ya, jadi cabai-cabian bunga api. Harganya di angka 25.000 aja. Nah, di sini ada yang namanya burung jinjing batu. Berapa jinjing batu? Jadi jinjing batu ini harganya di angka 35.000 aja. Di sini ada juga yang namanya Tesia Jawa. Jadi Tesia Jawa ini berapa Mas Rudi? 60. Nah, ini kategori masteran yang jarang ada. Oke, jadi ini masteran yang jarang ada ya. Harganya di angka 60.000. Nah, untuk info, untuk info burung masteran antik lagi, insya Allah hari Jumat ada cici lurik. Jadi hari Jumat ada ke cici lurik ya. Insya Allah kalau nggak ada halangan. Oke, jadi hari Jumat kalau nggak ada halangan, kena berapa harganya? Kalau awal musim ini pastinya langsung kontak aja. Oh, langsung WA aja lah ya. Langsung WA. Oke. Makanya ini ya kemarin banyak yang nanyain di cici lurik kok. Soal hari Jumat udah ready. Ke cici lurik ya. Nah teman-teman, ini ada yang namanya burung jenggot mini. Jadi jenggot mini ini burung bahan belum ngepur. Harganya di angka 25.000 aja. Nah teman-teman, ini ada yang namanya burung kaso-kaso besar ya. Jadi kaso-kaso besar ini dia burung bahan belum
ngepur, stoknya melimpah ruah. Untuk makanannya ini ulet, harganya di angka 25.000. Ini lupa saya. Wah, roak-roak. Jadi ini ada roak-roak burung aviary, kena berapa Mas Rudi? Hah? Harganya di angka 75.000 aja teman-teman nih. Berapa ini? Nah teman-teman, ini ada yang namanya burung cipo hutan ya. Berapa cipo kembang atau cipo hutan ini? Muda 25. Jadi cipo hutan ini yang muda, harganya di angka 25.000. Oke, di sini ada yang namanya cuca ranting Jawa. Ini yang kelamin betina ya. Jadi harganya di angka 85.000 aja. Nah, di sini ada yang namanya burung jongkangan ya. Jadi jongkangan ini atau yang disebut cincuang coklat, harganya di angka 55.000 aja teman-teman nih. Burung bahan belum ngepur. Nah, ini ada yang namanya burung perenjak lokal Jawa, burung bahan belum ngepur, stoknya melimpah ruah. Jadi untuk burungnya masih makan ulet. Jadi uletnya ulet kandang ya. Harganya di angka 25.000 aja. Nah, teman-teman, ini ada yang namanya perenjak abuy dari Sumatera ya. Jadi perenjak abuy dari Sumatera ini burung bahan belum ngepur, masih makan ulet nih. Stoknya juga melimpah ruah, harganya di angka 30.000. Nah, ini ada yang namanya burung petak kembang ya. Jadi petak kembang ini burung bahan belum ngepur, ini ada yang trotol jantan dan ada yang betina. Jantan betina berapa Mas Adi? Nah. Jadi jantannya 45.000, betinanya 25.000 aja teman-teman nih. Nah, ini ada namanya burung ciung batu ya. Jadi ciung batu ini ciung batu yang kecil. Burungnya masih bahan belum ngepur, soknya melimpah ruah, kelamin jantan betina ada ya, buta aviary nih. Harganya di angka 90.000 aja teman-teman nih. Di sini ada yang namanya burung pauk pancawarna. Jadi ini pauk pancawarna ini burung bahan belum ngepur, kelamin betina. Berapa Mas Rudi? Oh, ini kalau mau teman-teman nih bisa ditukar dengan permen ya, karena kondisinya yang satu reject di mata, satu di kaki. Tukar permen apa ini Mas Rudi? Ya, apa aja. Oh, apa aja terserah. Relaksa ya, boleh ya. Bolehnya berselera. Oke, nggak apa-apa sih. Kali aja masuk endorse ya. Nah, teman-teman, di sini ada namanya burung kadalan ya. Berapa kadalan? 125. Jadi kadalan ini dari Jawa mana Mas Rudi? Jawa Barat, Jawa Timur? Itu Jawa Barat sampai Jawa Timur itu sama. Oh, sama ya. Harganya di angka 125.000, burung bahan belum ngepur. Nah, ini ada yang namanya burung tali pocong ya. Jadi tali pocong ini ada satu pasang, kena berapa harganya Mas Rudi? Jadi tali pocong ini ada sepasang, yang satu putih, yang satu coklat. Burung bahan belum ngepur, harganya di angka 1 juta aja. Nah, jadi untuk stoknya dua pasang, kondisi sama Mas Rudi? Kondisi sama ya, jadi yang jantan bondol, yang betina ya mulus. Oke Mas Rudi, jadi ini ada burung murai. Murai yang nota apa ini, gacoran? Gacoran. Murai nota gacoran ya. Ini ekor berapa Mas Rudi? Ada ekor 17-18 cm ya? Sekitar begituan lah, masih kurang begitu paham. Oke, jadi ini ekor 17-18 cm, kena berapa harganya Mas Rudi? Ini 1,3. Jadi ini harganya di angka 1.300.000 aja. Ini ada burung kenari ya. Ini kenari yang seri apa Mas Ade? Seri AF. Ini kenari seri AF, yes. Kena berapa harganya? Dari 3,5. Gacor apa gimana ini? Macet om. Macetan, harganya di angka 350.000. Oke teman-teman, itu saja liputan hari ini. Bagi yang berminat bisa datang langsung atau kontak langsung ke nomor tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.